Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita masak ikan kacangan atau ikan cucut di bumbu jangkep. Kita bersihkan dulu ya, kita buang cucutnya ini, pokoknya buang juga. Satu ekor jadi 3 potong. Besar dibagi berapa 4. Ikan kacangan digoreng setengah matang. Ikan kacangan ini sangat enak sekali karena tidak ada dirinya, hampir tidak ada dirinya. Dirinya hanya di tengah-tengah saja. Tipis. Banyak dagingnya, dagingnya rasanya gurih ya. Banyak untuk ikan kacangan bumbu jangkep, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri, sedikit jahe, sedikit kunyit, lombok besar satu aja, lombok merahnya satu aja. Kuahnya sudah dipres. Ini adalah kemangi. Bumbu diulek sampai halus. Sudah dipotong dengan minyak sedikit saja ya. Kita tunggu sampai harum. Tambah air sedikit. Masih air sedikit ya. Kita beli deh. Kita masukkan satu-satu. Tambah garam secukupnya, tambah gula secukupnya. Siap dijangkang. Diberi potongan daun kemangi. Kita kasih kemangi ya. Dan tambah harum. Tambah sedap. Alhamdulillah, siap dihidangkan.